Mahas Ramadan IKIM FM, Seteguh Kasih Ramadan, Episod 8. Abang, Rina pohon ampun kerana pergi tanpa minta izin abang terlebih dahulu. Rina tahu kalau Rina minta, abang pasti tak izinkan. Pemergian Rina ni tak ada kena-mengena dengan sikap abang atau anak-anak. Abang dan anak-anak tak salah. Cuma Rina yang perlukan sedikit masa untuk mencari diri. Rina perlu bersendirian untuk tahu apa yang Rina mahu dalam hidup ni. Rina dah bayar semua bil-bil untuk bulan ni. Dan bersama surat ni, ada sedikit wang untuk anak-anak. Tolong bagi tahu mereka yang Rina terpaksa bekerja di tempat yang jauh. Abang, redolah dengan pemikiran Rina ni memang ya. Rina akan kembali bila Rina dah betul-betul tahu apa yang Rina mahu. Astagfirullahalazim. Rina, tolonglah jawab telefon ni. Tolonglah jawab. Jangan buat abang macam ni. Tolonglah Rina. Kakak, adik, Mama dah tinggalkan kita. Papa minta maaf. Papa. Adik bangun cepat eh. Kita pergi sekolah. Hari ni hari Sabtu lah, Papa. Oh iya ke? Tapi kenapa Papa perlu adik? Sebab Papa sayang sangat ke adik. Papa sayang adik je, kakak. Oh, kakak pun dah bangun. Apa pula papa tak sayang kakak? Di sini, papa nak peluk dua-dua anak papa ni, okey? Kakak dengan adik adalah nyawa papa. Okey? Ya Allah. Lumpuh hati aku. Luluh jiwaku. Kau timpakan aku satu demi satu ujian. Berat hendakku tanggung beban ini, ya Allah. Dan hanya padamulah yang kumohon. Permudahkanlah, tenangkanlah, kuatkanlah, lapangkanlah di sana aku sendiri. Belum mengerti apa semua ini, ya Allah. Mampu ku menahan pelitnya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi. Seorang manusia itu sering memikirkan kehidupan bagaimana mahu ia memperlihatkan untuk dituntun orang, hingga kadang-kadang mengilusi sebuah kehidupan lain, menutup kekurangan hidupnya yang pincang dengan senyuman.
Ya Allah, aku terlepas subuh ke? Eh, dah pukul berapa ni? Asyik baik ada masa lagi. Eh, apa pasal Rina mesej aku pagi ni? Apa dia nak? Mona, aku sekarang di airport. Jangan tanya aku nak ke mana. Sebab aku pun tak tahu mana arahku. Aku sekadar ikut kaki je. Aku harap aku jumpa jalan yang betul. Ya Allah, Rina, apa kau dah buat ni? Apa yang ada dalam kepala kau sekarang ni, Rina? Tolong jangan marah aku, boleh tak? Aku tak tahu. Memanglah hari tu aku ada nasihat kau suruh angkat kaki kalau kau betul-betul tak happy. Tapi aku tak sangka kau betul-betul buat. Maksud aku yang sebenarnya, itu pilihan terakhir. Mungkin inilah pilihan terakhir. Tapi kau yang aku kenal, takkan sanggup tinggalkan anak-anak macam tu je. Aku tak kata aku nak tinggalkan anak-anak aku, Mona. Aku sayang sangat dekat diorang. Nanti aku baliklah. Aku balik ambil diorang. Ni kau mesti buat keputusan masa tengah marah kan? Tak. Aku dah fikir habis-habis. Kau tak menyesal nanti? Mona, bagilah masa untuk aku bersendiri. Aku pergi tak lama, Mona. Berapa lama kau nak pergi? Kat mana? Eh, aku nak boarding ni. Kau nak pergi mana tu? Assalamualaikum. Eh, nanti Rina. Eh, cakaplah dulu nak pergi mana. Hei, astaghfirullahalazim. Rina. Eh, aku belum solat subuh lah. Menatapi cermin sekian kali, dia makin tak kenal akan diri sendiri. Siapa manusia asing ini? Seperti dia tidak pernah mengetahui. We're sorry, the number you have dialed. Ya Allah, ditutup telefon pula. Soli sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu waktu duhamu. Kecantikannya adalah kecantikanmu. Keindahan itu keindahanmu. Kekuatan itu kekuatanmu. Dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Dan jika di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Dan jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikan, keindahan, kekuatan, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Aduh! Abang, kenapa angkat barang-barang tu? Kan Kinan dah pesan abang jangan angkat. Bukan berat pun. Kejap lagi Anwar sampai, biar dia je yang buat. Kinan ingat abang ni baby ke? Sampai abang nak buat apa pun tak boleh? Yalah, ikut abang lah. Tengok tu, dah tak boleh buat, gagah nak tunjuk boleh. Orang ajak berubat, tak mau. Kinan mengata abang ke tu? Mana ada. Kinan baby dekat Anwar lah. Sebab pula dia datang hari ni. Ada apa masalah ni? Kalau ada masalah, telefonlah. Baru kita tahu. Ini tidak. Papa buat apa ni bisingnya? Scramble egg.
Sepahnya dapur. Kalau Mama tengok ni, mesti Mama marah. Lepas tu Mama kata stres. Oh, iyakah Mama selalu cakap macam tu? Papa stres apa? Papa pun tak tahu Nantilah Papa terangkan. Sekarang ambil pinggan, kita serapan sama-sama ya. Mama pergi mana? Hari ini kan Sabtu. Mama pergi kerja. Okey. Papa, kita pergi taman nak hari ini? Boleh. Kita main layang-layang. Yelah. Makan cepat. Lepas ni basuh kasut, tahu? Selamat datang ke Kolej Gemilang. Waktu pejabat kami adalah dari hari Isnin sehingga Jumaat, jam 8 pagi sehingga 5 petang. Sila telefon pada waktu pejabat untuk sebarang urusan. Manalah Rina ni? Siapa pula ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Mona ke? Wih, macunya suara. Rugi kalau aku tak layan ni. Ya, Cik. Sayalah Mona. Mona, saya Azman. Suami Darina. Alamak. Kenapa awak terkejut? Tak. I bukan terkejut kat you. Tapi... Niha, ada kucing melompat tiba-tiba depan I. Penakut kucing. Tak dengar bunyi kucing pun? Kucing ni bisu. Oh. Azman, ada apa? Rina ada... kontak you tak? 2-3 hari ni. Takde. Takde pun. Betul takde? Betul, takde. Tapi dia kawan baik you kan? Takkan dia tak cakap apa-apa dekat you? Memanglah kami ni rapat. Tapi Rina tu penyimpan orangnya. Kalau ada masalah pun dia jarang nak bagi tahu orang. Ada apa hal ni Azman? Tak ada apa-apalah. Terima kasih. Yelah, sama-sama. Sedih je suara dia. Kesian pula aku tipu dia. Aku ni dah lah belum kahwin. Pasal terjebak dalam masalah rumah tangga orang. Adik, kenapa tak habiskan lauk tu? Papa masak tak sedap . Kalau macam tu, esok kita makan kat luar je lah. Mama belum balik lagi ke? Dah malam ni. Kakak, adik, Mama kena pergi kerja. Kerja kat tempat yang jauh. Jauhlah. Kalau Papa cakap pun adik mana tahu. Apa pula tak tahu, Pak? Kan Mama tampal peta dunia kat bilik kita. Semua tempat kat dunia ni kita tahu. Oh. Okey. Nanti Papa tunjukkan tempatnya, ya? Sekarang, kita makan dulu. Cantiknya pantai. Kat mana tu, Kina? Langkawi. Ada orang hantar promosi dalam email. Abang, apa kata kita pergi bercuti? Langkawi? Mana-manalah. Kita kan tak pernah pergi honeymoon. Yelah, masa kita kahwin dulu, kita susah. Sekarang dah senang sikit. Apa kata kita pergi jalan-jalan tengok laut ke? Tengok tempat orang? Abang malahlah nak jalan dalam keadaan abang macam ni. Alah, Kina kan ada. Kina jaga abang. Abang tak mahu menyusahkan Kina. Nanti Kina tak enjoy pula. Abang ni apa yang susahnya? Kina pergi je lah dengan kawan-kawan. Dengan geng Muslimat Surau ke? Kina kan rapat dengan diorang. Kina nak jalan-jalan dengan abang lah. Tengoklah nanti. Abang ni... tak minat lah tu. Lah, bila pula abang kata tak minat? Abang kata tengok dulu. Samalah tu maksudnya.
Bawa sini laptop tu. Abang nak tengok pakejnya. Ayalah. Lagipun Kina tengah guna laptop ni nak update harga barang. Hai, merajuk? Tak kuasa. Ya ke? Bunyi macam rajuk je tu. Mana ada, orang tengah sibuk kerja lah. Eh, kuatnya Kina ketuk. 3 hari lagi macam ni, confirm jahanam laptop tu. Sidai baju, Mak Yam. Kinah mana? Pergi dengar ceramah kat surau. Pelik pula tengok kamu ada kat luar. Adam, jarang kamu duduk di luar. Saja je ambil angin. Eloklah tu. Mak Yam, Kinah ada mengadu apa-apa tak kat Mak Yam? Tak ada. Hei, kamu berdua ni bergaduh ke? Taklah. Kinah tu, dia merajuk dengan saya sebab saya tak mahu pergi bercuti dengan dia. Kamu ni, Adam. Tak kesian ke isteri kamu tu? Dia kerja teruk di kedai siang malam. Mestilah dia nak berehat sekali-sekala. Saya dah izinkan dia pergi dengan kawan-kawan dia. Dia tak mahu. Adam. Kamu ni dah lama kahwin pun tak faham-faham mati orang perempuan. Ish, Adam. Mari sini. Mak Ayam nak sekolahkan kamu. Kinah tu sayang sangat kat kamu. Mestilah dia nak merasa seronoknya pergi jalan-jalan dengan orang tersayang. Macam suami isteri lain selalu pergi, apa tu orang putih kata? Honeymoon. Tapi dia orang tu sempurna, Mak Yam. Jangan jadikan keadaan kamu ni sebagai alasan, Adamoy. Kamu ikut je apa yang dia nak. Kalau kamu sayang dia, mesti kamu sanggup buat apa saja untuk dia, kan? Niat di hati saya memanglah macam tu. Dah kalau kamu rasa keadaan kamu yang menghalang, kenapa kamu tak usah berubat? Kinah cakap, dia bersedia nak bawa kamu berubat kat mana-mana pun. Kamu je yang tak nak. Mak Yam, saya tak mahulah Kinah terpaksa usung saya ke sana kemari dengan tenaga perempuan dia tu. Adam, cuba kamu letak diri kamu tu di tempat Kinah. Dia sanggup buat apa saja untuk tolong kamu. Tapi kamu yang tak mahu tolong diri kamu sendiri. Kinah. Kat mana Kinah simpan kad appointment fisial, bang? Abang nak buat apa dengan kad tu? Dah lama abang tak pergi. Kinah pun dah lupa kat mana Kinah letak kad tu. Itulah. Abang ingat abang nak sambung baliklah rawatan fisioterapi di hospital. Betul. Abang nak sambung? Abang ni solat tak pernah tinggal. Tapi abang tak sedar abang dah buat apa yang Allah tak suka. Maksud abang, apa dia? Bukankah Allah tak suka orang cepat putus asa? Alhamdulillah, suamiku dah sedar. Terima kasih, ya Allah. Lindungi aku dari segala fitnah. Ampuniku, ya Allah, yang sering melupakanmu. Saat kau lupakan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. I don't know.